Yusus, welcome back to channel ya Tore Kecho. Wadah. Oke, teman-teman, kali ini ya guys ya, di mana gue masih tahu cah, itu sebuah kabar gembira teman-teman, sebuah bocoran update sebuah game World of Mystery atau WoM. Nah, ya di mana teman-teman, setelah tadi gue kelar live guys ya, di situ ada komentar, atau lebih tepatnya pas gue live cuy, di situ ada komentar cuy di live chat teman-teman, katanya bang, coba cek video short dari Bang Dulu Kito. Di situ ada sebuah bocoran update-update-nya teman-teman, dan jadi mana guys ya, setelah itu kita bakalan gua cek teman-teman di YouTube-nya dari Bang Andi Lukito, dan ternyata beneran guys, ada sesuatu yang baru yang bakalan hadir di game WoM. Oke teman-teman, kita bakalan cek ya guys sama-sama cuy, apa update-annya cuy, yaitu bocorannya, lalu lebih tepatnya guys ya, bocoran update teman-teman. Gua kurang tahu teman-teman kira-kira update-nya kapan guys, apakah mungkin besok ya guys ya, itu hari Rabu, soalnya di sini pas gua rekamnya ini hari Selasa ya guys ya, jam hampir 10:30 gua ngerekam videonya. Gua kurang tau teman-teman apakah mungkin hari ini gua upload atau mungkin esokan harinya cuy ya. Oke, kita bakalan lihat teman-teman sebuah shortnya dari Bang Dulu Kito. Tadi gua cek guys di video, ternyata memang belum ada guys videonya dari Bang Dulu Kito. Kalau misalnya ada updatean terbaru, dan ternyata updatean terbaru itu adanya di video short dari Bang Dulu Kito. Kita bakal lihat teman-teman set. Dan di sini ternyata ada 3 video ya guys ya, yang bakalan kita lihat teman-teman. Oke, kita bakal let's go cuy. Dan di sini kita sudah kena spoiler guys, yaitu sebuah pet. Gege guys, sebentar lagi bakalan ada pet di game WoM. Gue kurang tahu sih teman-teman, apakah mungkin pet ini ada pasifnya, contoh kayak di FF guys ya, nambah damage kah, atau mungkin glowalnya kita atau apa gitu guys ya. Ntar kita bakal lihat teman-teman apa yang terjadi kalau misalnya di game WoM, apakah mungkin ada pasifnya atau mungkin cuma mempercantik ya guys ya. Oke, let's go, atau lebih tepatnya hanya untuk hewan peliharaan doang. Kita bakal lihat teman-teman nih, tambahin pet ke dalam game Bang Andi Lukito. Dan di sini ya guys ya, kalian kalau misalnya males pergi ke teman channelnya Bang Andi Lukito, gue sudah sertakan ya guys ya linknya di deskripsi teman-teman. Di situ sudah ada linknya dari Bang Andi Lukito, kalian tinggal pencet seret, nanti kalian langsung spawn ke bagian sini. Oke, kita bakal lihat teman-teman, yaitu video pertamanya guys ya, ini cuy, pet backsonnya kita matikan dulu cuy. Nah, ini kita kasih kecil ya guys ya, kita kasih kecil segini lah. Oke, kita bakal lanjut, kita bakal lihat teman-teman. Dan pasti guys ya, jangan lupa kalian jempolin dulu teman-teman. Oke, kalian jempol ya guys ya. Jadi sekarang kan di game kita bisa pakai mount untuk jalan kemana-mana, dan dari kalian pengen mount versi kecil juga. Oh, ini sebuah mount. Oh, wala ini mau versi kecil cuy, kata dari Bang Dulu Kito teman-teman. Apakah mungkin hewan kecil ini bakalan bisa kita tunggangin? Waduh, gak mungkin sih. Oh, mungkin ngikutin. Oh, bisa jadi cuy. Mungkin makanya gue tambahin binatang peliharaan biar kalian ada temen jalan nih. Jadi... ah, gini. Guys, kalian bisa lihat teman-teman, ini kucing sekarang ya guys ya, mountnya. Kayak ada kucing, ada dogi, ada kelinci. Burung, bahkan ada laba-laba. Lumayan banyak guys ya. Berarti teman-teman kemungkinan besar guys ya, kita kalau misalnya ingin menggunakan kendaraan, mau nggak mau kita harus ganti ya guys ya. Tadi Bang Dulu Kito kan bilangnya mon ya guys ya, jangan bilang ini bakalan dijadikan satu cuy, tempat menunya guys ya, entah itu monnya bisa dipakai sama mon yang bisa dibawa kayak gini guys, yaitu sebuah pet. Mereka akan nemenin kita jalan kemanapun kita pergi. Aha, dan tenang tuh aja. Kalau ketinggalan, mereka akan otomatis teleport ke samping kalian. Oh iya, jangan lupa buat kasih makan mereka, karena setiap... guys, ada fitur kasih makan teman-teman. Kemungkinan besar bakalan bisa gede nih guys ya. Gak tau sih ini bisa gede atau mungkin ada yang lain teman-teman. Coba kita lihat guys ya. Kasih makan, mereka bisa naik level dan kasih kita buff damage. Oh my god, ini dia guys. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman, ternyata petnya cuy ada yaitu tambahan bonus attack, dan ini wah, ini kalau misalnya betul ini guys, ini guys tambah 100%. Waduh, tapi kayaknya nggak mungkin guys ya. Masa iya anjir ini dapat tambahan plus 100% nih? Wah, OP parah sih ini cuy. Wow, ternyata gunanya pet ini ya buff-buff kayak gini nih guys. Ini dia nih yang keren teman-teman, dan ini dia yang paling ditunggu ya guys ya, yaitu sebuah buff. Oke, apalagi? Ntar juga di bawah kalian mau gue tambahin pet apa lagi? Karena gue tahu banyak dari kalian pengen gue tambahin. Berarti tadi ada berapa pet guys? Ada beberapa pet ya guys. Oke, kita lanjut dulu teman videonya. Jadi sekarang kan di game kita bisa pakai mount untuk jalan kemana? Nah, ini yang tadi guys sudah keulang. Oke, kita bakal lanjut cuy ke video selanjutnya teman-teman. Gue tambahin boss fight
ke dalam game gua. Oh, ini video yang ini kah? Updatean yang sebelumnya kah, guys? Soalnya kan kita sudah kalahkan ya, guys. Sudah kalahkan kalau nggak salah siapa gitu, teman-teman. Kita sudah boss fight ya, guys. Sampai siapa tuh? Gua lupa, anjir. Yang ada di hutan ya, guys ya. Kita bakal lihat hap. Seperti yang kalian tahu, gue suka boss fight. Dari zaman Wildlife sampai ke Bakso Simulator, gue selalu bikin boss fight. Makanya sekarang di World of Mystery juga ada. Pertama gue bikin area berantemnya dulu, kemudian bikin musuhnya, lalu gue coding biar dia bakal lempar-lempar projectile ini ke kita. Kemudian biar ada challenge tambahan, gue bikin dia keluarin skill. Hah, sama kayak gini nih, guys. Aduh, gue lupa teman-teman, siapa lagi lawan kita, guys. Pokoknya story, teman-teman. Story pas ini updatean terbaru kemarin, cuy. Dan di mana itu terakhir kali teman-teman kita melawan itu sebuah perempuan ya, guys. Gue lupa lagi namanya siapa, cuy. Pokoknya sama kayak gini, teman-teman. Lingkaran di lantai. Ya itu skill-skillnya, guys. Oh, bedanya yang sebelumnya itu dia warna hitam. Oh, ini beda nih, guys. Coba bocorin, teman-teman. Detik dia bakal muncul dan kita bakal kena damage terus nih. Terakhir gue bikin genderuwo dan babi ngepet yang nge-spawn setiap beberapa detik dan ngejar player. Gimana? Cier, kalian cuy. Bisa lawan boss fight ini? Gila, kalian bisa lihat, guys, 13.000 ya teman-teman HP dari musuh kita, cuy. Ditambah lagi teman-teman, ingat ya guys ya, kata dari dulu kita. Babi ngepet dan genderuwo dia bakalan nge-spawn beberapa detik, cuy. Ingat tuh, guys. Beberapa detik ya teman-teman. Gak tau sih itu detiknya berapa detik teman-teman. Entah itu mungkin 10 detik teman-teman atau mungkin 20 detik teman-teman. Tapi lebih bagusnya ya 59 detik guys atau 60 detik lah. Kalau 60 detik itu sudah 1 menit deh. lanjut lagi. Kalian tuh suka boss fight. Itulah kenapa gua tambahin boss fight ke dalam game gua. Seperti yang kalian tahu gua suka. Oke, sudah kelar guys. Oke, kita lanjut teman-teman di video ke selanjutnya guys, yaitu video short terakhir dari dulu kita. Tambahin sorop. Wih, siapa yang masih ingat sorop nih guys ya? Bagi kalian teman-teman yang belum pernah mainkan sebuah game bakso simulator, kalian wajib main ya guys ya, yaitu sebuah game bakso simulator. Biar kalian tahu guys, kisah dari sorop yang dibuang oleh pemiliknya ya teman-teman. Oke, kita bakal lihat cuy. Tambahan sorop dari bakso simulator. Oke. Gua diminta tambahin pet robot. Otomat ini kenapa dah? Tere. Wah, ini lagu ini guys, lagu Mishe guys. Ya sorry cuy, ini bakal gue matikan teman-teman. Soalnya lagunya lagu ini teman-teman, mix you. Waduh, kita nggak. Oke. Kita baca subtitlenya ya guys ya. Aduh, Bang Adilu kita pakai lagunya yang itu masalahnya teman-teman. Nyantet guys ya. Ini tambahan pet baru lagi teman-teman. Nah, kalau tadi sebelumnya kan ada 5. Nah, ini ada berapa tadi guys? Tar, kita ulangi cuy ya. Kita ulangi teman-teman, kita bakal fokus. Kita lihat guys. Oke, ada yang baru tadi cuy, ada 1, apa tadi itu? Yang baru tadi itu siput. 2, ini kelinci. Oh, ini kelinci sudah ada, guys. 1. Bukan cuy, tadi itu kayaknya nahan rusa deh. Ada tandunya begini, teman-teman. Nah, 2 ini ketiga nih, guys. Ini ketiga nih, guys. Itu ketiga, guys. Itu ketiga, cuy. Dan yang terakhir, boy, berarti ada 8 pet ya nggak sih, guys? Berarti ada 8 pet atau berapa, teman-teman? Gitu, udah kayaknya 8 pet sih, cuy. Yang video pertama tadi kan ada 5. Ini ada 4 nih. 4 atau 3, guys? Berarti 9 cuy. Berarti 9 ya guys ya. Nah, ini ya guys ya, bagi kalian teman-teman yang belum tahu cuy yaitu sorop apa, dan kalian kalau bisa pengen lebih lengkap ya guys ya, kalian bisa cek cuy playlistnya gue teman-teman. Di situ kita juga sudah pernah menamatkan sebuah game bakso simulator. Oke. Ah, wih gila men, soropnya kayak gini nih guys, gak terlalu beda jauh cuy. Sambil ikutin kita, oke. Oh, di sini ada animasi-animasi kayak begini teman-teman. Anjir gemoy ya guys ya. Alamak, ini kenapa ada banteng. Guys, ini kenapa? Wah, untung warnanya kuning ya guys ya. Ini kalau misalnya warnanya yang itu, ini beda cerita lagi nih. Ini, ini Minotaur. Iyalah, Minotaur banteng ya guys ya. Iya, ini bukan Minotaur, ini banteng nih guys. Untung gak warna merah. Nah, itu dia teman-teman. Jadi mana guys ya, bocoran update terbaru dari Baduli Kito. Ya, di mana teman-teman ada 2 guys. Yaitu sebuah taman pet, dan yang kedua adalah ini, yaitu sebuah boss fight. Nih, boss fight yang ini ya guys ya, yang sudah kita lihat tadi teman-teman. Kalian kalau misalnya masih penasaran, kalian bisa langsung cek tempatnya Banduli Kito, langsung kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, tuh sepuas-puasnya teman-teman. Gua kira Banduli Kito bakalan ini update di video teman-teman, ternyata di short ya cuy ya. Alah, pantesan kita tungguin guys, soalnya besok hari Rabu teman-teman. Hari Rabu ya guys ya, gua kira ya ini sudah ada video terbaru membahas sebuah update-annya, ternyata belum ada guys. Dan ternyata adanya di store, gua baru sadar teman-teman setelah dikasih tahu
sama viewernya gue dan gue Arigato ya guys, saya udah kasih tau teman-teman bahwa ada bocorannya Cim. Oke teman-teman, itu dia guys sebuah bocoran terbaru dari game WoM. Untuk lebih lengkap ya guys, kira-kira kapan update-nya, apakah mungkin Rabu besok atau mungkin Rabu depan teman-teman, gua kurang tahu cuy. Tinggal kita tunggu ya teman-teman, besok kita lihat guys ya apakah mungkin update. Kalau misalnya nggak update ya udah, mau nggak mau kita harus menunggu sampai gamenya beneran update. Oke teman-teman, ya pas ya sampai di sini, jangan lupa kalian like, share, kalian subscribe, subscribe cuy, chatting kalau cek adalah bahagia saya ada semua. Iya sudah tonton dari awal hingga akhir, apalagi kalian menonton iklannya support dari kalian ke gua cuy. Gue usah bersyukur, terima kasih pada kalian semua. Tunggu komentar, gue sama lu, gak usah sungkan. Yang penting, support pastinya. Bye, dadah.